Aku tahu betapa bencinya kamu sama Rosa. Aku akan buktikan cintaku sama kamu. Oh, aku merindu. Ku yakin kau tahu. Hai sayang, maafin aku ya. Maafin aku kalau aku harus bersikap keras ke Devan soal Elsa. Maafin aku meskipun aku tahu Devan sangat mencintai Elsa, tapi aku tidak bisa membiarkan Elsa bersama Devan. Aku tidak bisa membiarkan Elsa dan Devan ada di bayang-bayang Rosa, sayang. Rosa. Rosa yang kamu benci. Setelah sekian lama, ternyata perasaan cinta saya gak pernah hilang ke kamu. Meskipun waktu itu kamu memilih hartawan daripada aku. Ya. Aku sampai harus lari ke London untuk melupakan kamu. Berkarir di sana. Tapi jarak tidak bisa menghilangkan cintaku padamu. Aku menikah juga dengan seorang perempuan untuk berusaha melupakan kamu. Aku punya anak, Kirana namanya. Tapi aku sadar. Aku sadar pernikahanku hanya pelarian saja. Pernikahanku akhirnya hanya menyiksa aku dan istriku. Karena aku gak bisa ngelupain kamu. Aku gak bisa berhenti cinta sama kamu. Aku tahu betapa bencinya kamu sama Rosa. Aku akan buktikan sama kamu. Aku akan mengalahkan Rosa untuk membuktikan cintaku padamu. Aku akan permalukan dia seperti gimana dia mempermalukan kamu. Aku janji. Wah, belum telat. Gemoy! Ada Sena! Ada Sena! Ada sini! Iya, ada telepon sama Tante Frozen. Ayo, cus berenang! Sini! Iya, bentar. Ngobrol dulu sama Tante Frozen, ya. Kirain gak ada acara-acara renang segala. Justru itu saya telepon kamu supaya kamu bisa ikut renang. Nih, bawa berapa? Pistol tiga. Tiga doang. Cuma buat anak-anak. Cukup ya. Cukup buat nembakin kamu, cukup. Tapi gue boleh ikutan berenang dong sama anak-anak. Ya boleh dong, Mir. Kamu berenang. Iya deh, biar sekalian jagain Gemoy. Ya, ada aja alasannya. Gemoy! Entus datang! Ya, tenang lu ya. Gemoy!
lo Mas Pate. Kasih adek, kasih adek. Kamu gak berenang? Enggak deh, enggak jadi. Enggak jadi. Kamu renang? Ya kalau kamu berenang, aku temenin. Kan renang bagus loh buat kesehatan. Mulai deh nih dokter Devannya keluar. Tapi emang benar, berenang itu kan bagus buat peredaran darah. Nyeri punggung. Terus tidur bisa lebih nyenyak, bisa lebih kurus. Otot juga terlatih, banyak manfaatnya. Oh gitu ya Pak Dokter? Iya. Kalau yang kurus aku mau deh. Sama nyeri punggungku ya. Ya udah deh kalau gitu temenin aku berenang ya. Iya. Ayo. Ayo. Satu. Dua. Bener gak? Bener ini tiga. Ini kamu. Satu. Memang udah serentak itu. Balapan. Aku yang menang. Aku menang. Aduh, aku tenggelam naik ikan. Curah. Aku menang. Aku ditarik. Kamu gak lawan dua orang. Oh iya, satu lagi ya. Iya, kalah aku ya. Lawannya dua orang sih. Kita mudah-mudahan kamu nanti punya anak tiga kembar, jadi satu cewek dua cowok. Seru ya kalau punya anak kembar. Aku dari dulu pengen loh punya anak kembar. Oh ya, sama dong sama aku. Aku juga dari dulu pengen punya anak kembar. Nyamain aja. Apa sih? Emang dari dulu aku tuh pengen punya anak kembar. Dek, makanya kamu cepetan lahirnya ya, lu biar bisa main tuh sama kakak Askara, sama kakak Reina, sama kakak Zidan, ya? Devan sama sekali sudah tidak meragukan anak ini anak siapa. Dan itu membuatku sangat lega.